One, two, three! Doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Tak bisa ditutupi oleh James Raven usai dirinya resmi disumpah menjadi warga negara Indonesia. Pemain yang membela FC Dordrecht U21 di Liga Belanda tersebut lalu mengekspresikan kebahagiaannya dengan melakukan goyang Da Boy. Ya, Raven melakukan goyangan yang sedang viral itu saat dirinya masih mengenakan pakaian resmi jas dan peci usai melaksanakan sumpah. 1, 2, 3. Raven yang kini masih berusia 18 tahun itu diproyeksikan untuk memperkuat timnas U19 Indonesia pada Piala AFF U19 2024 atau ASEAN Boys Championship U19 di Surabaya. Striker muda masa depan timnas Indonesia tersebut berhasil mencatatkan 20 kali penampilan dengan membukukan 6 gol dan mencatatkan 1.276 menit. Catatan Ciami striker timnas U19 Indonesia ini tentu menjadi kabar menggembirakan di tengah sulitnya mencetak pemain depan gacor di tim nasional. Apalagi timnas U19 Indonesia asuhan Indra Syafri bakal tampil di turnamen Piala AFF U19 2024 dalam waktu dekat. Respon soal James Raven, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku senang. Dia menyebut hal itu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia khususnya jajaran skuad muda. Sudah pasti saya menyambut baik kehadiran James Raven, pemain muda untuk menambah skuad timnas, baik yang U19 ataupun pelapis timnas senior yang memang butuh pemain berkualitas. Kata Erick Thohir dikutip dari laman PSSI. Erick pun tak menampik bahwa beberapa waktu terakhir timnas Indonesia banyak melakukan kebijakan naturalisasi, sehingga dengan bertambahnya Raven sebagai penyerang, seakan memberi harapan untuk sektor depan menjadi tajam lagi. Dengan bergabungnya James Raven, sudah pasti kekuatan timnas Indonesia akan lebih baik lagi. Memiliki postur tinggi, pemain keturunan Yogyakarta dan Belanda itu diyakini bakal lebih garang untuk memenangkan duel udara di depan gawang. Usia 19 tahun ini masih potensial untuk lebih berkembang lagi. Seperti ini ya, Raven Strike ya. Iya. Tara. Stefan van der Ukraine. Oh bahaya pemirsa. Sundul saja tadi Lucian Raven. Tangan balik dari Indonesia langsung saya ke depan. Oh. Tapi sayang tidak ada pemain ini. Masih ada waktu 30 menit. Karena menjadi peluang. Aduh. Yang Raven gagal dari dia. Kontrol bola. Ini harus mati bolanya. Harus mati bolanya. Foul ya. Fall. Iya. Tapi jangan sampai foul yang kena kartu. Iya. Ini foulnya foul bahaya. Ini. Iya. Ini malah kartu ini. Yang Raven tadi melakukan pelanggaran. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.